Tamu berikutnya ini katanya jago nyanyi, sudah punya lagu sendiri dan sering menang di kompetisi-kompetisi. Dan malam ini akan perform untuk kita di sini. Yeay. Langsung aja aku panggil dia, cantik banget pakai baju pink, Shiva. Hai Shiva. Tos. Umur berapa Shiva? 7 tahun. 7 tahun, coba gini. Giginya kemana? Oh, ini gigi susunya baru lepas ya? Iya. Sudah mau tumbuh tuh kayaknya. Oke, coba lihat. Rajin gosok gigi enggak? Iya. Rajin ya. Nanti kalau aku kasih cake pop yang itu, abis makan cake pop harus apa? Sikat gigi. Sikat gigi, yes. Duduk sini Shiva. Shiva, aku dikasih tahu katanya kamu sudah punya 3 lagu. Apa aja sih judulnya, ceritain dong. Sekarang ada 6 lagunya. Wah, sudah ada 6? Ya ampun, aku ketinggalan zaman banget. Aku dikasih tuh baru 3, jadi 6 apa aja. Kamu inget dong semua lagu kamu, apa aja. Yang pertama? Kau Pasti Bisa, PDIU, Taat Kepada Allah, Bunda, Dancer, sama Selamat Ulang Tahun. Banyak banget, ada 6 lagu. Siapa yang bikinin lagu? Kak Mila. Yang paling kamu suka dari semua lagu itu yang mana? Yang Dancer. Yang Dancer, yang paling senang kamu nyanyiin yang Dancer. Malam ini yang nanti kamu perform lagu apa judulnya? Kau Pasti Bisa. Oh, Kau Pasti Bisa. Kalau gitu aku pengen denger yang Dancer dong, kata kamu kan itu lagu favorit kamu. Dikit aja. Tiga, dua, go. Dance, 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 ayo berdancer. Bersama aku, yuk kita menari. Dance, 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 ayo berdancer. Kau pasti suka gerakan tubuh, kaki dan tanganmu. Dance, dance, dance. Memangnya kamu suka ngedance juga ya? Hmm. Oh ya? Kamu biasanya kalau latihan dance itu di kelas, di sanggar atau sendiri? Sendiri. Oh ya? Sendiri, kamu suka niruin gaya siapa kalau ngedance? Mamanya Sofi. Mamanya Sofi? Oh, mamanya Sofi. Iya, 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 iya. Mamanya Sofi itu siapa ya? Mamanya temannya Shiva. Mamanya temannya kamu, mamanya temannya kamu itu jago ngedance. Iya. Jadi yang ngajarin dia gitu maksudnya? Iya. Tante itu? Iya. Oh, oke, oke. Kalau kamu suka nonton-nonton TV, suka nonton acara musik nggak? Suka. Ada artis favorit kamu nggak yang ngedance-nya jago, nyanyinya jago juga? Sherina. Sherina, itu favorit kamu? Kenapa kamu suka sama Sherina? Karena suaranya bagus. Mm-hmm. Kamu pengen kayak Sherina nggak? Kalau sudah besar? Iya. Tahu lagu-lagunya Sherina nggak? Tahu. Yang mana? Ada lagu favorit kamu nggak? Ada. Ada. Hafal nggak? Hafal. Coba aku pengen dengar. Andai aku telah dewasa, apa yang kan ku katakan untukmu idolaku. Keren. Sedikit aja nyanyinya keren, apalagi banyak nanti perform untuk kita. Jadi kamu tuh sering menang lomba ya? Iya. Lomba apa aja? Balap karung? Kelereng? Iya. Panjat pinang? Lomba nyanyi? Iya. Berapa kali? Di mana aja? 4. 4? Di mana aja itu lombanya? Kamu masih ingat gak? Di Senen Jaya. Bintaro. Oke, itu lomba apa? Lomba yang diadakan sama siapa? Sama tempat tinggal kamu, sama sekolah atau apa? Les. Oh, les? Tempat les. Oh, oke, kamu ikut les nyanyi. Iya. Ini piala-piala yang ada di kamar kamu. Iya. Banyak banget itu piala-pialanya. Ada berapa totalnya semua? 80. 80? Keren. Teman-teman kamu suka ngeliat piala-piala kamu enggak? Suka. Terus mereka minta tanda tangan kamu enggak? Iya. Oh ya? Keren banget. Gimana kita tanda tangan gitu. Foto, iya. Foto gitu teman-teman kamu. Jadi kamu di sekolah itu ada artis gitu?
Iya. Oh my God, keren banget. Guru-guru suka minta foto enggak? Suka. Ada enggak di sekolah yang paling ngefans sama kamu? Ada. Siapa namanya? Namanya Sasi sama Dinda. Sasi sama Dinda? Dia paling ngefans sama kamu? Mm-mm. Kamu tahu dari mana? Memang mereka ngapain aja? Minta foto gitu? Iya. Pengen deket-deket gitu? Iya, minta tanda tangan. Oh, minta tanda tangan? Siapa? Kamu tahu lagu Sherina, kamu juga sudah punya 6 lagu, tapi kamu hafal lagu anak-anak enggak? Hafal ya? Iya. Coba kita main games ya. Aku akan nyanyi sedikit, maksudnya aku akan usaha untuk nyanyi sedikit. Kamu terusin ya lagunya ya. Terus nanti kita cek kalau apa kata-kata yang kamu teruskan itu betul atau salah. Bismillah. Do, do, do. Sorry ya, aku belum menang piala. Aku enggak punya 80 piala, jadi suara aku mungkin sedikit berbeda sama kamu. Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda tiga. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Kita cek ya, benar enggak? Boleh dimainin? Benar enggak tadi? Karena rajin belajar. Aku dengarnya karena rajin berkuda. Enggak ya? Oke, lagu berikutnya ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Sorry Rajata, aku bikin kamu malu. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Semuanya indah. Oke, coba didengerin. Boleh nyanyi dong. Ada yang putih. Boleh dong nyanyi keras. Kayaknya kita bisa duet deh. Kita duet aja yuk. Mau gak? Keren. Satu lagu lagi ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tik-tik-tik-tik-tik suara sepatu kuda. Masa sih gitu sepatu kuda suaranya? Coba boleh dengerin. Oke, hebat. Ada lagu anak favorit kamu enggak dari semua lagu yang dinyanyiin? Atau mungkin lagu lain yang kamu suka banget? Balonku? Iya, balonku. Balonku, semua anak suka balonku. Mungkin kayaknya semua anak suka balonku karena suka ngagetin orang. Dor, gitu. Dia berharap orang-orang tua. Gitu. Oke, sekarang waktunya untuk kamu perform di sini. Syifa sudah siap untuk perform? Yes. Aku kasih ini buat kamu. Ini juga buat kamu, tapi kita taruh di sini dulu aja ya. Oke, aku mau ucapkan selamat malam dulu untuk semua yang sudah nonton. Terima kasih untuk yang di studio. Yang di studio ini sudah ada orang tua dari semua anak yang tampil malam hari ini. Senang banget ngeliatin orang tuanya, nganterin anak-anaknya dan selalu kasih dukungan dalam hal apapun anaknya ya. Itu kalau hal-hal yang positif tentunya harus didukung supaya mereka bisa berkembang dengan baik. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton juga. Kita ketemu lagi besok Minggu malam. Jangan lupa ada Sarah Sehat by request. Silakan request bisa lewat Twitter @sarahsehat_net atau bisa lewat www.tmsrich.com. ada ID-nya yaitu net121 ya, dan silakan pilih request pengen ngelihat episode yang mana. Mau lihat episode yang ini lagi juga boleh ya, lihat segmen ini juga boleh kalau mau. Oke, Syifa, you ready? Yes. Yes. Oke, selamat malam. Terima kasih, ini Syifa di Sarah Sehat.